Ada Pajero 2014, harganya 269 juta. Platnya AB Jogja. 2014 bener. Platnya lokal AB. Ini ada Innova Reborn 2019 ya. Harganya sendiri 343 juta. Yang minat silakan Reborn-nya. Tipenya G diesel Matic ya, Matic. Ada juga R3 GX KI baru berapa ini baru datang. Ini ada Vios Limo ya, tahunnya 2000. Nah, ini sudah power window ya. 2013 ya. Sudah new. Vios new. 13 jadi ada dua, ada sudah new, ada yang belum new. Kalau ini sudah new dan sudah full upgrade. Harganya sendiri ini cukup 76.500.000 yang minat silakan. Ini ada Nissan Juke ya, pajaknya off satu kali, tahunnya 2011, tipenya RX varian tertinggi. Ini harganya 106 juta, pajaknya sendiri sekitar 3 jutaan, tetap murah ya, temunya 109 kalau dihitungkan pajak hidup. 106 juta, ya minat monggo. Juke-nya interior kurang lebih seperti ini. Innova ini, nah ini Matic ya, ini G-Luxury, warnanya putih. Ini kita tengok interior, ini Matic transmisi. Harganya 163 juta, ya minat silakan. Barong, bensin, bahan bakarnya bensin. Double cabin kemarin, mohon maaf, salah memberikan harga. Ini 2014 pemakaian, pajaknya off 2 tahunan, harganya ini 165 juta. Variasi lampu juga udah ada, kurang lebih seperti ini interior. Innova bensin juga ada sangat banyak ya, tinggal pilih 12, 13, 14 ada semua. Ada yang 150-an, 60-an, kemarin juga ada 140-an, cuma udah laku ya. Ada Frit 2012, interiornya kurang lebih seperti ini. Ini joknya cuma di cover, nggak suka bisa dilepas ya, cuma variasian ini. Ini harganya 136 juta, yang minat silakan Fritnya 2012. Ini ada Terios, platnya E ya, E Morogo, bekas tetangga saya sendiri, cuma ini masih mau tukar tambah Terios TX 2012 juga berdasar. Ini ada VR Jet ya, juga baru datang, harganya masih 300-an koma. Ini ada Grand Max tahunnya 2009, ini yang tipe tertinggi, yaitu sudah AC, PS, dan CC-nya 15. Ya minat silakan, mumpung baru datang. Tipe tertinggi, AC, PS. Ini manual transmisi tentunya, joknya juga ori, ini cuma cover, kalau nggak suka itu bisa dilepas covernya. Interior belakang kurang lebih seperti ini, itu joknya juga cover yang belakang itu bisa dilepas. Ini kita jual murah saja 54 juta, 54.500. Nah, jadi udah dapat Grand Max 2009 AC PS. Cuma dia pajaknya off ya, off sekitar 2-3 tahunan. Tetap murah, pajaknya murah ya, sudah sekitar 1.400. Jadi temunya tetap enggak ada 60 juta, tetap 50 jutaan. Kalau pajak hidup, jadi tetap murah. Ada Panther-Panther, kalau yang ini kemarin 2009. Ini yang 2012 pemakaian 13. Ini harganya 117 juta. Yang minat silakan Panther ya. 117 juta sudah dapat Panther 2013 pemakaian. Ini ada Mirek 2014 harga sekitar 80-an ya baru masuk soalnya. Kurang lebih tahunnya juga 14-an atau tahun yang pasti karena saya juga takut memberikan salah informasi. Kalau ini udah masuk platnya AG. Tahunnya 2010-an, ini lokal ya, ini juga manual, langka barangnya. Dan kalau Matic banyak, manual jarang. Ini harganya cukup 129.500, yang minat silahkan. Warnanya juga favorit. Ada Estrel ini juga manual, ini barangnya juga langka ya. Biasanya Estrel itu Matic, ini manual, harganya kurang lebih 80-an. Ini juga baru masuk. Ini juga baru masuk. Innova 2011-12, platnya G. Harganya 37 juta, yang minat silahkan. Ini juga ada Mobilio, platnya D. Tahunnya 2014, matanya sipit udah new. Nah, ini ya, 2019, sudah new. Mobilio new, mereknya udah asli hitam. Ini harganya kita jual 159.500. Ya minat silakan, monggo. Mobilnya 2019. Ini juga ada Yaris Matic
harganya 90-an. Tipenya S ya. 98 juta. Tahunnya 2009 varian tertinggi. Yang dua tahun yang sama 2008, mohon maaf. Harganya ada yang cuma 69 juta setengah. Tahunnya 2008 Matic dan tipe juga S. Ada Tigra 2018 platnya B, harganya ini 18 ya, harganya 102 juta ya, melihat belakang itu interiornya kurang lebih seperti ini. Ini ada Taruna platnya G ya, tahunnya 2004. Ini kusam karena kotor aja sebenarnya, kalau sudah dicuci dipoles sudah kinclong. Ini untuk harganya sendiri 59 juta ya, minat silakan monggo. Platnya lokal 59 juta saja. Ini ada seninya. Seni ada yang 70-an, ada yang 80-an kurang lebih itu. Kalau LI ada yang 60-an juga. Ini ada Elep. Elep ini tahunnya berapa tadi? 2010. Ini harganya cukup 90 8 juta. Ini sudah pintunya renteng ya. Nah, interiornya kurang lebih seperti ini. Bekasnya tetangga saya sendiri. Ada TV besar juga. Ini 16 seat ya. Kursinya sudah dibuat yang new. Platnya ini karoseri yang lumayan bagus ya, karoserinya. Untuk pickup-pickup di tempat kita itu juga sangat banyak sekali ya. Semacam ini cuma 75. Ini 2015, ini 80-an ya, kurang lebih. Itu. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Ini ada Swift, tahunnya 2078, harganya 79 juta ya, minat silakan. Swiftnya, ini manual transmisi Suzuki Swift. Ini ada Panther, tahunnya 2002-2003 ya, manual transmisi, harganya ini 77 juta ya, minat silakan Panthernya. Punya LV. Jenis Livina kita juga ada sangat banyak sekali ya, dari Livina lama, Livina yang new. Kalau yang new semacam ini harga kurang lebih 100-an. Kalau yang ini HWS ya, HWS berarti ini yang 2012-13an. Ini sekitar kalau nggak 80-an, 90-an HWS soalnya. Kalau yang 70-an pun juga banyak Livina di depan sana. 10-80 itu banyak. Ini desainnya LI 2010-an, harganya ini cukup 75 juta ya, minat silakan seninya. Ini ada Ecover ya, Ecover yang new, ini 2011-12an, harganya 87.500 silakan ya, minat monggo silakan. Ecover yang new. Nah, interior kurang lebih seperti ini manual transmisi. Interiornya juga udah beda ya, jok interior udah beda dari yang model lama. Kalau bodinya kurang lebih hampir sama. Minat silakan SX4-nya. Ada Taruna CSX varian tinggi ya. Ini tahunnya kurang lebih 2002-an. Ini injeksi, harganya kurang lebih 50-an juga. Ini 50 berapa ini? Ini manual. Ini 50-an, 58 juta. Ya, ya silakan Tarunanya. Ada Xenia juga, ini yang sudah family ya. Ini platnya B Jakarta, ini 2008, harganya 73.500 ya, minat silahkan monggo Xenianya. Kondisi insya Allah bagus, ban-bannya juga masih baru-baru. Xenia Avanza lama ada sangat banyak itu di dalam sana juga masih banyak. Ada Serena, tipenya CT, tak platnya E, AIN, AI Magetan. Ini tahunnya 2007, ini harganya 60 9 juta. Kondisi insya Allah sangat bagus, masih terawat ya, cuma banyak off sekitar 2 tahunan. Nah, interior juga sangat terawat untuk mesin-mesinnya. Ada Jazz VTEC, ini matic transmisi, kondisi insya Allah bagus untuk kelasnya tahun 2005-an ya. Nah, ini VTEC harganya 75 juta ya, minat silakan Jazz VTEC-nya. Untuk interior kita perlihatkan si tahun tuh, terlihat kurang lebih seperti ini. Perek-pereknya udah dibuat racing. PV kemarin GX Arena varian tertinggi, platnya DT, pajaknya off ya, off 4. Pentahunnya sekitar 1,5, jadi sekitar
6 jutaan ya untuk pajaknya. Ini kita jual cukup 62.500 GX Arena 2011. Jadi kalau pajak hidup mungkin ya sekitar enggak sampai 70 juta ya. Ini juga ada Xenia XI ya, XI Sporty ya, varian tinggi. Harganya 80 jutaan ini, 2011 soalnya, platnya juga lokal AD. Ini ada Livina XV automatic. 2011-12 ini udah new. Nah, harganya ini 83 juta ya. Minat silakan Livina yang warnanya abu-abu, matic transmisi. Ini ada Pajero, ini Dakar. Tahunnya kurang lebih 2012-an, matic transmisi, masih baru datang. Ini harganya di 240. Bentar, Pak. 243 juta. Ya, minat silakan monggo Pajero-nya Dakar. Ini ada Honda Elison tahunnya 2004, platnya AE. Nah, ini harganya kita jual 93 juta. Nego, ya minat silakan Honda Elisonnya, barangnya langka 2004. Di pasar masih 100-an koma. Punya punya orang ya. Ya, tetangga kita. Ada Mobilio RS 2016, harganya 148 juta. Yang minat silahkan Mobilio RS-nya 148 juta. Interior kurang lebih seperti ini. Joknya ori ini cuma di cover. Kalau nggak suka silahkan nanti bisa dilepas. Ini ada APV. APV tahunnya ini 2006. APV 2006. Ini pajaknya off 2 tahun. Harganya ini kita obral 49.500. Yang minat silahkan. Dengan harga 40 jutaan jadinya sudah dapat APV 2006. Meskipun pajaknya off 2 tahun tetap murah temunya. Pajaknya per tahunnya sekitar 1,5, berarti sekitar 3 jutaan untuk pajaknya, kurang lebih 3 juta, taruhlah 5 juta gitu aja. Ya tetap murah ya. Ya minat silakan APV-nya. Beratnya udah racing, bannya juga baru-baru. Nah, dari belakang kurang lebih seperti ini. Mobilio 2018, platnya lokal L, matanya sipit, harganya 139 juta 500 ya. Minat silakan manual transmisi. Ini joknya ori, kalau nggak suka bisa dilepas. Mumpung baru datang silakan. Ya minat Mobilionya 2018, platnya juga lokal L Surabaya. Ini ada Yaris 2017, platnya BE, BE itu daerah Sumatera. 2017 Yaris Lele, harganya 158 juta. Ya minat silakan 2017. Ya, harga 150-an jadi sudah dapat Yaris 2017. Ada Suzuki Aerio. Ini platnya AG lokal, ini baru masuk juga. Harga ini sekitar 50 jutaan ya, kurang lebih sitikar Suzuki. Kuda harganya ini cukup, Kuda Grandia 2005 pemakaian, harganya 39.500, mohon maaf, 39.500. Cuma dia pajaknya off 2 tahunan. Tetap murah temunya karena pajaknya kuda itu murah sekitar 1,5. Jadi pajaknya sekitar 3 jutaan. Yang minat silakan dengan harga 30 jutaan jenar sudah dapat kuda tahun 2005 manual transmisi, dan tipenya juga tipe tinggi, AC udah double. Yang minat silakan ada apa namanya, Grandia ya. Ada Panther pickup harga 2000-nya 23-an ya, harganya cukup 57 juta. Yang minat silakan pickup, itu pickup lagi Grand Prix Club ya. Ada Espace harga 20 jutaan. Ini ada Taruna, ganteng lipatnya DK tahun 2000-an. Harganya ini cukup 49.500. Ya, Verosa ada Timor harga 20 jutaan. Verosa harga 40 jutaan SE. Denmark pickup. Ada Agya TRDS ini matic, platnya lokal. Ada Pajero harganya 198 juta, ini manual 4x4 tahunnya 2009-2010, barangnya jarang langka, 198 juta. Nah itu 4x4. Ini ada lagi sedan Baleno tahunnya 2005-2005an Nice G ya Udan. Ini harganya kita jual 59.500, kondisi insya Allah masih sangat terawat. Yang melihat monggo full audio juga. Ada variasinya, platnya juga lokal AI. Minat monggo silakan. Nah, ini merek tadi harganya 80 berapa tadi? 88 juta. Sekitar itu ya. Baru datang soalnya 2014-an. Udah
diesel harga 50 jutaan, ada Avanza platnya AE, AE Magetan 2010-an, ini masih mau tukar tambah tadi ya, masih mau TT.